Pasca penemuan bayi yang dibuang di dekat jembatan di kawasan Gedong Air Bandar Lampung Senin pagi lalu, kini kondisi bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dalam kondisi sehat dan tengah dirawat oleh salah seorang warga. Guna mengungkap pelaku pembuangan bayi, satuan dari Polsek Tanjung Karang Barat masih melakukan penyelidikan dari sejumlah barang bukti dan saksi yang sudah diperiksa. Ya, kami masih melakukan penyelidikan secara intensif bersama Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Oke. Sampai saat ini kondisi bayi sendiri seperti apa? Dalam badan sehat dan sekarang kebetulan ada salah seorang warga yang bersedia untuk merawat. Sebelumnya, bayi malang berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan warga pada pukul 5 pagi Senin lalu. Bayi yang diyakini sengaja dibuang oleh orang tak bertanggung jawab ini ditemukan dalam kondisi terbungkus jaket hitam dan sempat menggegerkan warga. Roma Fia Idam, Kompas TV, Lampung.